Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan. Jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan baliho mencuat. Di tengah pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinannya, KPK mengungkap sederet kasus korupsi di sejumlah kementerian. Euforia dan serba-serbi Piala Dunia U17. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan baliho mencuat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut, pencopotan baliho di Pematang Siantar, Sumatera Utara bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sementara di kubu Koalisi Indonesia Maju, muncul dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan baliho Prabowo Gibran. Namun Partai Gerindra tak terima dituduh. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Terlalu banyak senitronnya. Masa kampanye belum juga dimulai, dugaan kecurangan pemilu mengemuka. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahkan menyebut ada dugaan manipulasi hukum menuju pemilu 2024. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan alat negara pun menyeruak tatkala muncul aksi pencopotan baliho dukungan calon presiden. Salah satunya, baliho Ganjar Mahfud yang dicopot Satpol PP saat kunjungan Ganjar ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat, bagaimana cara pemasangan yang benar, dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya, sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot, mungkin harus bersih, dicopot semua. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut pencopotan baliho bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat ya, yang saya sebutkan tadi. Kami juga melihat, ya, saudara-saudara, bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang baliho-baliho ya, pasangan yang lain, ya. Dalam hal ini kalau saya baca di media, ya, itu memasang baliho pasangan Prabowo Gibran. Namun, Pemkot Pematang Siantar beralasan baliho Ganjar Mahfud dicopot karena belum masuk masa kampanye dan baliho terpasang di tempat terlarang. Hal itu dilakukan karena mereka memasang di sekitar area sekolah dan instansi pemerintah. Hanya itu, muncul juga dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan baliho Prabowo Gibran. Partai Gerindra pengusung Prabowo Gibran tak terima dituduh. Kami perlu tegaskan bahwa siapa yang menuduh haruslah menyampaikan buktinya. Kita soal tuduhan, lengkapi saja buktinya, lakukan proses hukum, kita tunggu penegak hukum melakukan tugasnya. Respons keresahan kubu Ganjar, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru mengaku hanya fokus pada kemenangan. Biarlah keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik partai, baik kemudian komisi, tapi bagi kami yang penting adalah bagaimana agenda yang terlaksana. Menyikapi isu ketidaknetralan aparat, pesan netralitas digaungkan saat pengumuman lulus uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Senin kemarin di DPR.
Pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI. Yang kedua, profesionalitas prajurit. Kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Dan saya sudah memberikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai terendah, pangkat terendah. Sementara itu, sejumlah tokoh nasional berkumpul di kediaman Kiai Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah, berembuk masalah politik bangsa. Sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Namun, di tengah keresahan sejumlah pihak, putra sulung Joko Widodo sekaligus cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, justru optimistis menang Pilpres satu putaran. Kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya. Akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput, di bawah. Jelang masa kampanye, elektabilitas Capres-Cawapres terus bergerak. Survei Poltreking terbaru menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 40,2%, disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 30,1%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 24,4% keterpilihan. Namun, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut perubahan masih mungkin terjadi mendekati tanggal pemilihan. Jadi kalau misalnya pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih akan mungkin berubah. Kini 3 pasang capres-cawapres sudah mengantongi nomor urut masing-masing untuk kontestasi Pilpres 2024. Publik kini menanti tarung gagasan yang mampu menyelesaikan masalah bangsa dan menyejahterakan rakyat dengan cara yang bermartabat. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang, tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Saudara-saudara, dugaan kasus korupsi terjadi di sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Hukum dan HAM, hingga Kesehatan. Satu persatu, KPK mengungkap dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat negara. Namun, mampukah KPK menjaga marwah lembaga anti rasuah di tengah pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinannya? Untuk ketiga kalinya, Ketua KPK Firly Bahuri tak hadir untuk pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo yang dijadwalkan Selasa 14 November. Polda Metro Jaya mengonfirmasi ketidakhadiran Firly Bahuri melalui surat yang dikirim Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu. PD akan melakukan konsultasi dan mempertimbangkan surat dimaksud terkait dengan mohon penundaan jadwal ulang terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri. Ketua KPK Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang kepada Polda Metro Jaya dan berjanji akan hadir pemeriksaan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Firly Bahuri juga kembali batal diperiksa Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang, tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Sebelumnya, Firly Bahuri batal diperiksa Polda Metro Jaya karena menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh 7 November lalu. 2 hari kemudian, ditemui usai makan durian dan minum kopi di Banda Aceh, Firly enggan menjelaskan alasan absen pemeriksaan Polda Metro Jaya. Izin Pak, sedikit komentar saya dari Kompas, Pak. Kita nggak ada komentar, Pak. Kan tanggapan kita. Komentar kita. Pak, tadi ketemu tadi. Iya, Pak. Tadi janji Abang ke Aceh.
melakukan tugas ini, Pak. Di sini nggak agenda apa, Pak? Barusan. Apa? Barusan agenda apa di sini, Pak? Tuh, ini juga tugas dan merangkap bertemu dengan kawan-kawan. Dengan. Okay. Namun, upaya jurnalis Kompas TV sekaligus Kompas.com, Raja Umar, dan jurnalis Puja TV Lala Nurmala meminta keterangan Firly justru direspon dugaan intimidasi tim pengamanan Firly Bahuri. Satu pengawalnya, nggak tahu saya apakah dia polisi atau siapa, dia langsung juga larang saya, Bang, nggak ada boleh ambil video dan foto di sini. Nah, saya langsung bilang, aman bos, makanya saya juga langsung minta izin, saya lagi melakukan tugas jurnalistik. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pastikan telusuri dugaan intimidasi jurnalis saat kunjungan Ketua KPK di Aceh. Sementara itu, KPK terus mengusut dugaan korupsi pemerasan jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Telusuri dugaan keterlibatan pihak lain di kasus korupsi Kementan, KPK geledah rumah Ketua Komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Sudin, di Raffles Hills, Cibanggis, Depok, Jawa Barat, 10 November. KPK akan periksa Ketua Komisi 4 DPR Rabu 15 November. Sementara itu, gugatan pra-peradilan Syahrul Yasin Limpo ditolak. Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menilai KPK telah sesuai prosedur dalam menetapkan ex-Mentan sebagai tersangka. Sorotan kasus korupsi lain terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. KPK tetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie alias Edi Hiarie sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi dari pengusaha tambang nikel Helmut Hermawan. Kemudian pada penetapan tersangka Wamen Kumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sadir. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. KPK menyebut, Edi diduga menerima suap senilai 7 miliar rupiah dan gratifikasi setara 1 miliar rupiah. Diduga, Helmut Hermawan minta Edi Hiarie mengubah akta PT Citra Lampia Mandiri dalam data Kemenkumham. PT Citra Lampia Mandiri miliki konsesi tambang nikel lebih dari 2.000 hektar di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Edi Hiarie diduga gunakan rekening dua asistennya menerima aliran dana dari Helmut Hermawan. KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menelusuri uang yang berpotensi mengalir ke orang terdekat Wamenkum Edi Hiarie. KPK mencatat, Edi Hiarie memiliki total kekayaan sebesar 20,6 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai 23 miliar, transportasi dan mesin 1,2 miliar, kas dan setara kas 1,9 miliar. Kekayaan Edi dikurangi utang dan dilaporkan senilai 5,4 miliar rupiah. Silakan aja proses, tapi kita kan harus ada peraduga tanda salah. Ya, beliau di mana, Pak? Ya, beliau di mana, Pak, posisinya, Pak, sekarang, Pak? Saya nggak tahu. Kasus dugaan suap dan gratifikasi Wamenkumham Edi Hiarie dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023 lalu. Diterima melalui ASPRI-nya, ya, dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan, walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen EOSH, ya, saya katakan itu ada aliran dana 7M. 6 hari berselang, Edi Hiarie merespons laporan Ketua IPW dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Atas inisiatif kami sendiri, ya, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Kasus korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK tetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. Namun, KPK belum membuka nama dan identitas tersangka meski telah menandatangani surat perintah penyidikan. Nilai proyeknya 3,03 triliun. Jadi perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, begitu ya, sehingga ada dugaan timbul kerugian keuangan negara.
Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara ini mencapai ratusan miliar rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dugaan korupsi APD terjadi sebelum dirinya dilantik 23 Desember 2020 lalu. Memang kan ada pembelian-pembelian yang harus cepat dilakukan di awal-awal sehingga dapat terjadi banyak harga-harga yang mungkin tidak sesuai atau berbeda-beda. Yang penting kita dukung semua langkah penegakan hukum itu. Satu persatu, KPK mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di sejumlah kementerian. Namun, mampukah KPK menjaga marwah lembaga anti rasuah di tengah pengusutan kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinannya?